Masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, membudaknya pembuatan KTP elektronik yang dilaksanakan selama 3 hari di kampus IPDN Jatinangor Sumedang membuat beberapa orang yang lama mengantri pingsan. Mereka pun harus dibopong beberapa petugas kepolisian. Ribuan pemohon KTP elektronik dari seluruh Jawa Barat termasuk mahasiswa yang kuliah di Unpad dan IKOPIN Jatinangor mengantre sejak pukul 7 pagi di halaman kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang. Hal ini dalam rangka pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Ada 2 tahap yang akan dilakukan, yakni perekaman dan pendistribusian. Pendistribusian akan dilakukan sesuai wilayah domisili masing-masing di tiap kabupaten dan kecamatan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, pembuatan KTP tersebut agar masyarakat bisa mencoblos dalam pesta demokrasi pilkada serentak yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Selain itu, tidak hanya menerima perekaman baru, KTP yang hilang dan rusak pun bisa dilayani asal membawa surat keterangan hilang dari kepolisian dan kartu keluarga. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat dan kita semuanya bahwa data kependudukan adalah hak warga negara yang harus dimiliki. Dan tentu negara akan hadir di mana-mana, ya, di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan data-data atau untuk mencatat data-data kependudukan, untuk memberikan kartu kependudukan, ya, baik itu KTP ataupun akte kelahiran, ya, termasuk tentu kartu keluarga. Ini bagian penting, dan tentu titik tekan pada hari ini adalah KTPL, ya, KTP elektronik. Diki Darusman, Bandung TV.